Oke, teman-teman, saya ucapkan selamat ya. Kami sudah selesaikan 2 chapter pertama. Sekarang kita akan masuk ke chapter yang ketiga, yaitu tentang analisis daya pada rangkaian AC. Pada 2 chapter pertama, kita selalu membahas mengenai arus ataupun tegangan pada rangkaian. Nah, di chapter kali ini kita akan spesial mengupas lebih dalam bagaimana analisis daya pada rangkaian AC. Sebenarnya daya ini yang merupakan kuantisasi dari energi yang dikirimkan atau digunakan dalam suatu rangkaian listrik. Ada beberapa topik yang akan kita bahas. Video pertama yaitu mengenai pendahuluan yang di sini kita akan membuat suatu mind map ya, seperti biasa. Fungsinya adalah agar teman-teman bisa memiliki gambaran utuh apa yang akan kita pelajari. Harapan saya nanti teman-teman silakan menambahkan mind map yang dibuat sehingga bisa lebih detail dan lebih baik lagi. Oke, teman-teman, kita akan berbicara tentang mind map ya untuk analisis daya AC. Ada 8 topik yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah tentang daya sesaat dan daya rata-rata. Kemudian yang kedua adalah transfer daya maksimum. Kemudian yang ketiga adalah nilai efektif dari RMS ya, root mean square dari sebuah tegangan atau arus. Kemudian yang keempat ada tentang apparent power dan faktor daya. Jadi yang dimaksud dengan apparent power ini adalah daya tampak ya. Kemudian yang kelima, kita akan berbicara mengenai daya kompleks. Ini dalam kaitannya dengan arus AC ya. Jadi ada komponen dari daya tersebut yang kita bisa nyatakan dalam bentuk bilangan kompleks. Kemudian yang keenam adalah adanya faktor koreksi pada daya ya. Ketujuh, kita akan bicara tentang aplikasi pengukuran daya. Dan kemudian yang kedelapan, kita akan berbicara mengenai aplikasi perhitungan konsumsi energi. Nah, ini ada kasus untuk di rumah tangga. Oke, sekian adalah mind map-nya. Silakan teman-teman nanti mendevelop ya, mengembangkan mind map ini seperti begini ya, menjadi lebih besar. Nah, ini akan sangat baik sekali untuk membantu kalian dalam memahami dan menyimpan pengetahuan yang sudah dipelajari. Oke. Oke, teman-teman, itu tadi adalah mind map ya untuk topik yang akan kita bahas di analisis daya pada rangkaian AC. Selanjutnya kita akan fokus membicarakan masing-masing subtopik.